Halo Sobat Sport, kembali lagi di Aralah Gua 1, channel yang membahas seputar sepak bola, baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Untuk video kali ini, kami akan membahas tentang Bursa Transfer Liga 2 2021. Namun sebelum kita lanjut, untuk yang baru berkunjung silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan berita-berita dan informasi seputar sepak bola terbarunya. Baik Sobat Sport, berikut beberapa pemain dan pelatih yang sudah resmi bergabung untuk klub Liga 2 musim 2021. Nama yang pertama ada Herman Sumafo dari Bayangkara FC dan resmi bergabung bersama Dewa United. Kemudian ada Rangga Muslim yang juga resmi bergabung bersama Dewa United. Selain itu, Dewa United juga berhasil mendatangkan kiper dari Persija Jakarta, Sahar Ginanjar. Tidak hanya itu, Hamra Hehanusa juga ikut bergabung bersama Dewa United. Dan satu nama lagi dari Persija Jakarta yang bergabung bersama Dewa United yaitu Rafli Mursalim. Kemudian ada Saiful Indra Cahya yang juga resmi bergabung bersama Mubaba Bali United. Selain itu, Babel United juga resmi mendatangkan Marinus Wanewar. Kemudian ada Heri Setiawan dan Rizka Sawali yang resmi bergabung bersama PSG Pati. Kemudian ada Nugroho Faturrahman yang juga resmi bergabung bersama PSG Pati. Dan satu nama lagi Bernardus Afner yang juga resmi bergabung bersama PSG Pati. Kemudian Seto Nurdiantoro masih dipertahankan oleh PSM Yogyakarta untuk menjadi pelatih mereka. Dan yang terakhir ada Neil Maizer yang resmi menjadi pelatih Sriwijaya FC. Ya, sementara ini hanya itu saja yang berhasil kami rangkum untuk info transfer Liga 2 musim 2021. Nantikan informasi terbarunya hanya di Aralah 21. Sekian, mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Salam Sport.